Halo Sobat Pionir, hari ini kita mau bahas satu unit Jeep JK Rubicon yang sudah kita bangun dengan suspensi coilover. Nih, apa aja sih yang sudah terpasang di mobil ini di bagian kaki-kakinya? Langsung aja kita lihat. Let's go! Nah, ada beberapa bagian yang kita di bagian depan ini emang mix untuk brand-brandnya sendiri ya. Seperti shocknya ini, yang coilovernya ini kita pakai dari merek King. Karena itu dia itu sebenarnya itu liftkitnya itu kita beli ambil dari Evo, tapi shocknya itu dia menggunakan shocknya King. Nah, untuk bagian armnya ini kita masih menggunakan yang Travac Alpine. Jadi emang dia untuk Travac Alpine ini untuk panjangannya juga masih cukup. Kalau kita pakai coilover ini, sekarang ini yang kita pasang ini ketinggiannya 4.5 inch. Nah, kita menggunakan spring rate-nya itu ya lumayan agak ini ya, untuk beban yang lebih berat juga ya, karena mobilnya banyak tenda-tendanya juga nih. Jadi kemarin juga kita sempat coba spring rate yang lebih rendah, ternyata mobilnya terlalu empuk. Jadi kita ganti lagi, jadi yang kita pakai spring rate ukurannya 400 dan 500. Nih, jadi mobilnya itu ya udah pas banget untuk beban si mobil ini sendiri. Nah, untuk bagian yang shock steer-nya kita menggunakan tetap dari Travac Falcon. Dan rack bar-nya juga sudah kita ganti menggunakan Travac. Dan mobil ini juga sudah menggunakan ban 37, yaitu dari Maxxis Trepador. Mobil ini dibangun untuk off-road berat nih. Jadi dia ini sudah siap, sudah sering IOF, IOX, semuanya sudah siap ikut karena dia juga sudah pakai roll cage di mobilnya semua nih. Jadi udah aman banget kan mobilnya, sudah siap tempur. Pokoknya di mobil, dapatkan roll cage semuanya. Side stepnya juga emang dari Smithy Bill dan ini sudah emang dibikin untuk nahan batu-batu ya bagian samping, jadi udah pasti lebih kokoh dan lebih aman lah kita kalau untuk main-main off-road berat. Nah, ini juga kita langsung test travel juga untuk di mobil ini biar juga aman nanti kalau dia pakai off-road. Ini dia juga sudah pakai hidrolik bump stop.
Hidori bump stop ini kan untuk nahan nih, untuk line travel kita. Sebenarnya masih bisa kita naikin lagi nih. Di sini jaraknya sekitar 1 meter kalau dibentuk di sini. Cuman kita nggak coba lagi. Nah, amannya itu, kalau untuk travel mobil, ini kan sudah tinggi sekitar 90 meter. Nah, taman ini belakangnya ini masih jauh. Nah, si travel itu nggak boleh nempel antara ban dan fender. Ini harus dikasih jarak. Supaya stoppernya itu kita harus mentokin dulu sebelum bannya ini mentok ke fender. Karena kalau terlalu sering mentok ke fender itu asalnya lebih gampang patahnya. Jadi kalau begini udah paling aman untuk kita main berat-berat semua. Mau IOF, IOX, semuanya udah siap kita bebas. Nah, untuk bagian mesinnya sendiri, ini udah beberapa bagian yang diganti. Nah, untuk bagian performance-nya, langsung aja kita lihat bagian mesin yang kita rubah. Bagian mesin pun sudah di-upgrade agar lebih hemat bensin dan lebih bandel, alias performanya meningkat. Dimulai dari pasokan udara dingin ke dalam ruang mesin menjadi lebih banyak berkat injen air scoop yang berperan sebagai pintu masuk udara dingin tersebut. Hal ini membuat mesin mendapatkan udara dingin yang kaya oksigen agar bisa mengoptimalkan pembakaran. Udara dingin yang masuk dari injen air scoop kemudian diterima oleh injen Evolution Cold Air Intake yang berfungsi untuk mengalirkan udara kepada mesin yang mana bisa membuat tenaga yang lebih kuat. Ketika mesin tidak bekerja sekeras sebelumnya, yang mana berkat injen Evolution Cold Air Intake, kamu tentu saja bisa menghemat bahan bakar. Injen Evolution Cold Air Intake ini meningkatkan torsi dan tenaga kuda. Tidak hanya produk dari Ingen, tapi Jeep ini juga di-upgrade menggunakan coil Sultan of Sparks dari Performance Distributors. Tegangan tinggi yang stabil datang dari coil Sultan of Sparks untuk membuat busi membakar bahan bakar dengan efisien. Alhasil, upgrade bagian mesin ini membuat Jeep jadi lebih hemat bensin dan lebih meningkat performanya. Nah, itu dia sedikit penjelasan tentang Jeep JK Rubicon ini yang kita bangun dengan kaki-kaki coilover. Untuk sahabat Pionir, jangan lupa subscribe channel ini dan follow Instagram Pionir Jeep dan Pionir Auto Garage. Atau mau lihat-lihat barangnya Pionir Jeep, bisa langsung di marketplace kita, di Bukalapak, Shopee, Blibli, dan Tokopedia. Dan jangan lupa juga, kita juga bisa langsung chat nomor di bawah ini, langsung hubungi adminnya Pionir Jeep. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!